fashion. Bisnis fashion menjadi usaha yang cepat berkembang karena memiliki target pasar yang jelas. Selain itu, fashion sudah menjadi kebutuhan sehari-hari dan bagian dari gaya hidup, terutama bagi kaum hawa. Fashion juga menjadi sebuah tren yang terus berkembang sesuai dengan perubahan zaman. Kaum hawa kebanyakan tidak ingin melewatkan tren fashion yang sedang populer. Itulah sebabnya, bisnis fashion menjadi usaha dengan perputaran yang cepat. Usaha kuliner. Semua orang pasti butuh makan. Dengan alasan tersebut, usaha kuliner menjadi salah satu usaha yang bisa berkembang dengan cepat. Membuka usaha kuliner memang memerlukan kreativitas dalam menciptakan sajian yang menarik dan lezat. Nah, buat kalian yang memiliki bakat dalam memasak atau hobi di bidang ini, usaha kuliner tentu sangat menjanjikan. Hal menarik dalam menjalankan usaha kuliner, kalian tidak harus membuat hidangan yang mewah dan memiliki rumah makan atau restoran besar. Jenis usaha ini bisa dilakukan kecil-kecilan, tetapi ternyata bisa menghasilkan keuntungan yang besar. Sebagai contoh, saat ini menjamur kuliner yang menggunakan bahan baku pisang seperti pisang crispy karena bahan mudah didapat dan proses memasak yang cukup sederhana. Namun dengan kreasi yang kekinian, akan menjadi suguhan yang menarik. Desain grafis. Di era digital seperti sekarang, kalian tidak selalu harus menjual produk. Kalian bisa menawarkan jasa yang kalian mampu untuk dipasarkan secara online. Menariknya, kalian juga tidak perlu membuka kantor untuk menjalankan bisnis. Jika kalian memiliki suatu keahlian atau skill, bisnis yang menawarkan jasa dengan keahlian tertentu akan menjadi sangat menjanjikan. Laundry. Bisnis laundry juga termasuk jenis usaha yang cepat berkembang. Bagaimana tidak, kebutuhan akan jasa cuci pakaian terus meningkat karena lebih terjangkau dibanding menyewa tenaga asisten rumah tangga. Kalian hanya perlu membawa cucian ke tempat laundry, kemudian mengambilnya kembali dalam keadaan bersih, wangi, dan rapi. Efisiensi merupakan alasan utama mengapa orang-orang lebih memilih mencuci pakaian di tempat laundry. Usaha laundry memiliki pasar yang besar dan jelas. Usaha ini punya peluang besar dengan target pasar mahasiswa dan karyawan. Dengan harga yang terjangkau, tentu usaha ini sangat dibutuhkan oleh mereka. Maka dari itu, pemilihan lokasi akan sangat mempengaruhi perkembangan usaha ini. Selain pemilihan lokasi yang tepat, kalian juga harus memikirkan biaya sewa tempat dan kebutuhan alat seperti mesin cuci, pengering, setrika, dan lain sebagainya. Properti. Properti tidak melulu soal jual beli tanah atau bangunan. Bisnis properti juga bisa berarti sewa-menyewa tanah atau bangunan. Bisnis ini menjadi salah satu usaha yang menjanjikan dan cepat berkembang karena kebutuhan akan tempat tinggal yang meningkat. Paling sederhana, kalian bisa mulai dengan usaha kos-kosan. Jika kalian memiliki properti di sekitar area perkantoran atau kampus, tentunya usaha ini akan sangat berpeluang untuk berkembang karena dekat dengan target pasar.